Selamat datang guys di channel saya guys. Ini guys, spill pemain tercepat di 3 level berbeda, yaitu pemain biasa, pemain legend, dan pemain langka guys. Pemain biasa tercepat yaitu Enkodo dengan kecepatan 85 guys, sedangkan pemain langka tercepat berada Moussa Tamari guys dengan kecepatan 93 guys. Kita buat posisi 4-3-3 guys, dimana 3 pemain depan kita coba menjadi tipe pemain berbeda tersebut guys, seperti Enkodo, Kylian Mbappe, dan Tamari. Apakah kita bisa mencetak lebih banyak gol dengan 3 pemain tersebut guys? Kita lihat. Babak pertama dimulai guys. Ya, Enkodo mengasih kepada Mbappe. Aduh, akhirnya offside guys. Nah, Kylian Mbappe guys berlari sangat cepat guys, meninggalkan satu bin sangat jauh guys, akhirnya mencetak gol guys. Pemain legend tercepat Kylian Mbappe guys, gol pertama guys untuk kita guys. Ini guys, asis dari Moussa Tamari, mencetak gol oleh Kante guys. Cukup keren guys, asis dari Tamari guys, pemain langkah tercepat guys, akhirnya dijegal dan kita mendapatkan penalti guys. Lagi-lagi Kylian Mbappe mencetak gol guys. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Terima kasih banyak.